Halo bosku, halo halo, kembali lagi di channel BB Cell Official. Oke bosku, kita review HP second seri tinggi dari merek brand Xiaomi ya bosku, yaitu Mi 10T. Untuk barangnya seperti ini ya, Mi 10T. Ini ada dua seri ya bosku, Mi 10T dan Mi 10T Pro. Tapi kebetulan yang saya review ini Mi 10T biasa ya bosku, bukan yang Pro. Oke, seperti ini modelnya, bentuknya seperti ini. Untuk kondisi barang super sekali, saya bisa bilang ini 95%an ya bosku. Untuk model kameranya seperti ini. Dari segi body sih ini sebenarnya terlalu tebel. Cuman kalau kalian penggemar game atau suka multimedia, ini bisa jadi pilihan ya bosku. Ini 10 tray dengan harga murah sekali. Murah sekali bosku. Untuk speknya kameranya ini ada 64 MP untuk kamera belakang. Untuk layarnya ini sudah memakai layar 6,67 inch lebar sekali, dengan memakai kerapatan layarnya 144. Untuk prosesornya sudah Snapdragon 865 ya bosku. Untuk baterainya 5000. Ini bisa jadi pilihan bagi kalian yang mencari HP game spek tinggi dengan harga murah. Untuk harganya sendiri ini cuman harga sekitaran 4.500 sampai 4.700. Untuk harga baru HP ini sekitaran 6 juta ya bosku. Bisa dilihat kondisinya seperti ini. Ini kebetulan yang saya review warna hitam. Ini ada dua seri, yaitu warna hitam dan warna biru. Kalau nggak suka kotor, kita lari di warna hitamnya ya bosku. Untuk kelengkapannya HP ini masih komplit semua, tidak ada yang tidak ori. Untuk chargernya juga masih ori ya bosku, kabelnya juga masih ori. Oke, sementara kita review dulu model HP-nya seperti ini, nanti kita review dulu buat game. Mungkin saya akan pasang Mobile Legends sama PUBG-nya. Mi 10T varian RAM 8 GB, internal 128. Kalau yang seri Pro itu bedanya cuman di internal ya bosku. Kalau yang Pro itu 8256 ada, 6128 juga ada. Oke, untuk kameranya ini juga beda. Kalau yang seri biasa itu cuma 64 MP, kalau yang seri Pro itu 108 MP bosku. Oke bosku, modelnya kayak gini. Bisa kalian lihat tidak ada noda sama sekali. Ini harga second saya bandrol dengan harga 4.600 ya bosku. Murah daripada kita beli barunya 6 juta. Ini mungkin dipakai belum ada 1 bulan. Untuk hasil kameranya juga bagus. Ini kameranya 64 MP-nya seperti ini bosku. Ini sudah memakai layar full, tidak poni lagi. Ini untuk kamera belakangnya, depannya seperti ini. Oke, kita untuk jack audionya ini tidak ada lubang handsetnya ya bosku, jadi lubangnya handset jadi satu dengan lubang charge-nya. Oke bosku, terima kasih.